semua. Malam ini kita akan makan malamnya adalah raclette. Raclette itu terkenal sekali di Swiss. Itu raclette itu jadi keju itu dipanggang ya. Dipanggang di pemanggangan. Terus makannya bisa sama kentang rebus. Jadi kalian bisa tahu nanti ya caranya makan raclette tuh gimana gitu. Langsung ke dapur aja yuk, nyiapin apa-apa saja yang dibutuhkan kalau kita mau makan raclette gitu. Yuk langsung ke dapur yuk. Nah, ini alat panggangnya yang aku bilang tadi. Ini alat panggangnya dari listrik. Seperti itu ada apa? Ada pemanasnya. Kita ada itu nanti buat taruh piring-piringnya, piring-piring dari teflon gitu. Buat adjustment minimum sama maksimum buat pemanasnya nanti gitu. Nah, nanti piring-piring kecilnya itu kita taruh di bawah gitu kan. Seperti ini piring-piring kecilnya. Sebenarnya sih bukan piring ya. Kalau kita bilang buat nanti melelehkan kejunya seperti ini gitu. Nah, kita taruh kan di tempat itu. Nanti ini ada 6. 3 di depan, 3 di belakang. Ada 6 buah gitu. Nah, cara kerjanya yaitu kita masukkan nih nanti piring, bukan piring apa sih ngomongnya ya. Pokoknya tempat melelehkan keju itu kita masukkan, terus kita tunggu gitu sampai kejunya meleleh. Nah, ini alatnya untuk kalau kita bilang serokan gitu ya, sendoknya untuk kalau kejunya sudah meleleh kan kita harus tuangkan di piring. Nah, itu buat nuanginnya. Nah, ini untuk naruh kejunya itu ada 6. Terus ya ini yang sebelah kanannya itu ini buat sendoknya gitu. Dan aku juga tadi sudah nyuci kentang kan ya. Kentangnya itu setelah dicuci kita masak sampai matang kentangnya gitu. Coba aku cek dulu apakah dia sudah matang atau belum. Kayaknya sudah sih. Ya, sudah cukup lah, sudah bisa untuk dimakan gitu. Matikan dulu deh kompornya. Aku matikan dulu. Oke, nah sekarang aku siapkan kejunya. Ini yang disebut sebagai keju raclette. Kejunya sebesar ini gitu. Memang dia tebal-tebal ya kejunya untuk raclette itu. Nah, sebesar ini dan ini ada sebesar itu ada 1 kilo 1,40 kilo lah ya. Sebesar ini. Dan ya date of expired-nya masih lama. Oke. Nah, sebesar ini ya kejunya. Nanti keju ini kita potong-potong jadi slice yang kecil gitu. Oke, langsung kita potong deh. Sebenarnya pisaunya bukan ini ya. Nah, seperti ini nih pisaunya harusnya buat motong keju. Tapi aku ketakutan karena tajam banget pisaunya gitu. Jadi aku kalau motong keju raclette aku masih pakai pisau yang biasa gitu. Karena ketakutan banget pakai pisau spesial buat motong keju yang ini. Serem, gak berani. Oke, kita potong kejunya nih. Kita potong kejunya. Kalau keju raclette itu kalau dimakan biasa aja itu ya nggak enak rasanya. Memang dia spesial buat dipanggang gitu. Ya buka dulu plastiknya. Terus ya
sebesar ini, lihat tuh, 1 kilo 40 gram. Nah, sebesar ini. Berat banget 1 kilo. Nah, ini kita mulai nih motong kejunya, memotong kejunya menjadi slice yang kecil-kecil, nggak terlalu tipis, nggak terlalu maksudnya tebal seperti inilah. Gitu. Ya, walaupun aku juga kalau motong kadang-kadang dengan pisau biasa ya, nggak pisau ini nih nggak rata juga gitu. Karena aku kan nggak berani pakai pisau yang besar tadi. Nah, setelah dipotong seperti ini kan, terus aku tutupin plastik dulu supaya dia nggak kering, mengering nanti kejunya gitu, sambil aku menyiapkan yang lain. Nah, ini untuk apa variasinya, ini kan ada onion. Terus ada apa namanya, gurke, timun, acar timun juga gitu. Ini juga acar timun, ada campuran wortelnya gitu. Kalau kita bilang acar mungkin ya gitu. Nah, ini campuran-campurannya nanti kalau kita mau makan raclette gitu. Nah, terus ini untuk ingredientsnya, untuk bumbunya nanti kita taburkan di atas apa namanya keju. Ini ada paprika, aku selalu pakai paprika gitu kan. Ada lada juga. Terus ini ada ingredient spesial buat raclette, nanti kita taburkan di atasnya setelah kejunya meleleh nanti. Nah, ini keranjang untuk menyimpan kentang rebus yang tadi sudah direbus tadi. Kita simpan di keranjang ini supaya tidak dingin gitu, tidak cepat dingin gitu. Nah, aku taruh dulu deh ya kentangnya di basket ini. Nah, seperti ini kan ya, setelah kita masukkan keranjang atau kita masukkan basketnya, ditutup supaya dia tidak cepat dingin. Oke, untuk selanjutnya, nah ini taruh pull side dulu deh gitu ya. Nah, ini aku udah aku udah atur mejanya jadi sedikit sedikit banyak mungkin seperti ini ya. Jadi apa namanya, mesinnya itu di tengah gitu. Terus ini acarnya. Terus apa, nah sebenarnya sih bisa pakai apa saja. Ada yang pakai daging, ada yang pakai buah yang lain gitu, apa saja. Cuma kalau kita biasanya yang simple-simple aja untuk makan raclette gitu. Nah, penampakannya seperti inilah gitu ya contohnya gitu. Oke, sudah pada duduk di meja makan, semuanya sudah siap nih. Nah, ini aku udah siapin kentang rebusnya, terus acar timunnya. Nah, ini apa namanya tuh keju raclette-nya sudah aku potong-potong kecil tadi, sudah di slice potongan kecil. Nah, ini ditaruh nih di, bilangnya apa ya, penggorengan, bukan apa,
pemanas, ya pokoknya piring pemanas lah ya, piring pemanas. Ah, kalian lihat kan ada apinya kan, ini sudah dicolokin ke listrik ya. Nah, kita taruh tuh apa namanya kejunya di situ, dibiarkan sampai meleleh gitu, kita tunggu gitu. Nah, ini aku kan punya dua piring apa penggorengan apa namanya, oke pokoknya untuk melelehkan keju ya, dua. Jadi aku langsung masukkan ke pemanggang itu gitu ya, seperti ini nih. Kita tunggu sampai keju itu meleleh. Nah, coba kita lihat nih, tuh sudah sedikit meleleh dia kan gitu ya. Ini juga. Hey, that's my fondue. Raclette. Sorry, raclette. Ah, oke. Okay. Nah, ini kan ya sudah mulai tuh dia apa masak ya, sudah mulai dia nah, tuh kan. Nah, ini langsung deh kita tuangin di piring. Kita tuang di atasnya apa potongan kentang rebus tadi gitu. Nah, itu aku prepare untuk yang keduanya, karena kan untuk masak kejunya kan membutuhkan waktu. Jadi setelah aku tuangin di piring, aku siapkan untuk yang piring keduanya gitu. Apa? Jadi aku siap-siap. Oke, terus aku kasih ingredients-nya, kasih bumbunya. Ini bumbu untuk raclette. Terus aku kebiasaan pokoknya pakai apapun tuh pakai cabai, maklum ya, mungkin kita kok kita maksudnya aku orang Asia selalu makan cabai, keju pun aku pakein cabai gitu kan. Oke, penampakannya seperti ini nih teman-teman gitu, pokoknya nyami banget deh. Nah, ini kan kejunya setelah dipanggang seperti ini gitu, masih anget ya, maksudnya sorry masih panas, dia masih ada asapnya. Nah, itu dan siap dimakan. Nah, seperti itu deh pokoknya proses makannya raclette kan. Jadi kalau misalnya yang di piring kita kejunya sudah habis kita makan, ya kita siap ambil lagi di tempat tadi yang kita di tempat pemanggangan yang tadi kita apa masak keju gitu, and over again sampai kalian kenyang gitu caranya. Simple kan, tapi nyami banget loh teman-teman. Nah, ini juga contoh suamiku makannya dicampur dengan buah tomat, dengan daging, apapun bisa pokoknya. Nah, jadi itu makanan yang namanya raclette yang kita makan di Swiss gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu dengan video-video yang lainnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan stay positif, oke? Bye-bye.